Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Zauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Vivo Y93 dengan kondisi yaitu bagian kaca touchscreennya retaknya sangat parah teman-teman. Jadi seperti ini kondisi handphonenya. Saya coba untuk perdekat lagi agar lebih jelas di bagian kerusakan, karena di bagian kaca touchscreen yaitu khususnya di bagian area atas pojok kanan itu ada beberapa bagian kaca yang sudah grimpil atau sudah pada hilang. Kita coba untuk pengecekan dulu sebelum kita mengerjakan. Jadi untuk kondisi LCD-nya masih tampil, namun ada agak kehijauan di bagian samping. Jadi di sekeliling area samping LCD itu ada seperti flek yang agak kehijauan teman-teman. Sedangkan untuk di bagian kaca touchscreen yang paling atas di bagian khususnya pojok atas kanan itu ada kaca touchscreen yang sudah hilang atau terlepas. Kita coba matikan dulu infonya dan kita akan mengerjakan tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Oke, langkah berikutnya kita coba untuk membongkar di bagian back door atau tutup belakang. Dan hati-hati di bagian tengah itu ada fleksibel sidik jari teman-teman. Jadi agar tidak mudah robek atau putus, untuk membongkar back doornya harus ekstra hati-hati. Langkah selanjutnya kita lepas untuk penutup soket baterai dan kita lepas untuk fleksibel sidik jarinya dan kita angkat mesinnya teman-teman. Oke, setelah kita angkat mesinnya kita simpan dulu mesinnya dan langkah selanjutnya kita lepas di bagian baterainya. Oke, di bagian ini ada bagian letak fleksibel LCD. Di situ ada solasi atau stiker, kita potong dan kita lapisi di bagian kaca touchscreen yang retak menggunakan solasi warna bening. Ini tujuannya untuk menghindari resiko atau mengurangi resiko saat proses pembongkaran LCD dari frame teman-teman. Kita panasi dulu LCD-nya ke alat separator dengan panas suhu yang sudah kita setting sebelumnya dan kita siapkan mika tipis. Oke. Di sini kita akan melepas bagian LCD dari frame. Perhatikan, karena LCD-nya ini sudah lama pecah, jadi agak sedikit lebih mudah untuk membongkar LCD-nya. Dan perhatikan, di bagian bawah LCD itu terdapat korosi. Jadi besar kemungkinan LCD ini dulunya pernah kemasukan air. Dan di bagian pojok yang saya tunjuk itu adalah bagian kaca touchscreen yang pecahnya sangat parah teman-teman. Jadi untuk proses ini kita lakukan dengan hati-hati agar LCD-nya masih bisa digunakan kembali tanpa menggunakan atau tanpa mengganti LCD yang baru. Oke, setelah panas separator tercukupi, kita siapkan untuk kawat pemisahnya. Untuk kawatnya saya menggunakan 0,03 mm. Dan kita lepas atau kita pisahkan LCD sama kaca touchscreennya. Kita tekan ke bawah sambil kita gesek ya teman-teman. Ini prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati karena banyak kaca touchscreen yang retak. Agar di bagian lapisan polaris itu tidak robek atau tidak rusak, jadi untuk memisahnya jangan terlalu keras teman-teman. Dan setelah kita pisah, ini adalah bagian kaca touchscreen yang serpihannya masih nempel di bagian sisa lem LCD. Kita lepas dulu atau kita buang dulu, karena untuk di bagian serpihan kaca itu sangat tajam. Apabila kita tidak membuangnya, itu bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan polaris teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita bersihkan yaitu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Ini juga untuk melakukannya harus ekstra hati-hati agar di bagian LCD-nya tidak rusak teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian sisa-sisa lem LCD yang masih menempel kita bersihkan dulu. Dan seperti ini kondisinya setelah kita memisahkan kaca touchscreen teman-teman. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita proses
Untuk pemasangan atau penggantian kaca touchscreen, seringkali setelah memisah kaca touchscreen kita harus pengetesan dulu. Ini untuk memastikan kondisi LCD setelah kita pisah kaca touchscreen, teman-teman. Apakah LCD ada yang cacat seperti garis, tompel ataupun flek lainnya? Kita harus pengecekan dulu untuk memastikan kondisi LCD beserta fungsi dari touchscreennya. Oke, LCD masih tampil dan ini adalah bagian kaca touchscreen yang sudah kita pisah tadi. Dan fungsi touchscreen masih normal serta LCD-nya masih normal meskipun di bagian samping sekeliling LCD itu ada seperti shadow atau bayang warna hijau, teman-teman. Yang penting LCD orinya masih bisa diselamatkan tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Kita akan lanjut untuk proses ini, ada bagian sisa korosi yang habis kemasukan air LCD-nya, nanti kita akan membersihkannya. Langkah ini kita lanjut untuk membersihkan di bagian sisa lem atau sisa kotoran yang masih membekas di bagian LCD, kita bersihkan menggunakan cairan Pertamax sama tisu kering biasa. Kita teteskan ke tisu dulu untuk Pertamaxnya atau cairan pembersihnya, lalu kita usap secara merata di bagian LCD dengan hati-hati. Untuk mengasih cairannya jangan terlalu banyak, teman-teman. Dan ini adalah hasilnya setelah kita membersihkan kaca touchscreen atau maksud saya sisa lem dari kaca touchscreen, dan kita presisikan LCD ke frame dan kita siapkan untuk kaca touchscreen yang baru. Ini adalah kaca touchscreen sesuai tipe atau persamaannya itu banyak, Vivo Y91, 91C atau 93 atau 95. Jadi untuk 91, 93, 95 itu sama ya, teman-teman. Dan kita lepas untuk plastik lem OK-nya. Karena kaca touchscreen ini saya menggunakan yang sudah termasuk lem OK kering. Tinggal kita presisikan kaca touchscreen di bagian frame paling bawah sambil kita tekan halus agar nempel di bagian LCD paling bawah, dan kita angkat berbarengan sambil di bagian tangan sisi kiri itu bertugas untuk mengasih jarak renggang seperti ini. Dan perhatikan di bagian belakang, apabila sudah presisi antara kaca touchscreen dan LCD, kita pasang secara manual dulu seperti ini. Apabila kalian sudah menggunakan atau mempunyai alat paper remover, coba digunakan semaksimal mungkin. Kalau saran saya untuk menghindari gelembung udara yang sudah mempunyai alat paper remover, kalian bisa menggunakan teknik manual dulu seperti ini, tujuannya untuk menghindari gelembung agar tidak ketinggalan di tengah LCD, atau intinya untuk mengurangi risiko gelembung agar gelembung udara tidak terlalu tebal di bagian tengah, teman-teman. Jadi apabila kalian belum mempunyai alat paper remover, kalian bisa menggunakan metode seperti ini, yaitu dengan cara kita tekan halus menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong pelan-pelan secara bergantian atau bergiliran dari kanan ke kiri, begitu juga seterusnya, teman-teman. Jadi saran saya untuk menekannya jangan terlalu keras serta untuk mendorongnya jangan terlalu cepat. Yang penting untuk menghindari gelembung udara agar tidak ketinggalan di bagian tengah LCD, dan insya Allah hasilnya akan rapi, teman-teman. Oke, jika hampir sudah selesai seperti ini, tetap pelan-pelan saja dan sudah selesai untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreen di Vivo Y93. Oke, kita lanjut untuk proses perakitan, teman-teman. Ini di bagian belakang LCD masih ada sisa korosi, jadi kita membersihkannya dulu. Ini tujuannya agar nanti pemasangan bisa presisi sekaligus untuk menghindari risiko agar tidak rusak, teman-teman. Karena apabila masih ada sisa korosi yang bekas kemasukan air, kita harus membersihkannya dulu. Oke, pastikan benar-benar bersih untuk LCD-nya, dan selanjutnya kita proses untuk perakitan atau pemasangan LCD ke frame. Kita gunakan untuk lem warna bening dulu, yaitu tujuannya untuk di bagian lubang sensor proximity panggilan. Oke, jika sudah kita mengasih lem warna bening, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan lem warna hitam di sekeliling kaca touchscreennya.
Apabila kalian tidak terbiasa menggunakan metode yang saya gunakan seperti ini, yaitu mengasih lem di bagian kaca touchscreen, dan apabila kalian takut untuk lemnya masuk ke dalam lapisan LCD, jangan ditiru teman-teman. Kalian bisa menggunakan metode sendiri. Apabila kalian kepengen mencoba, silahkan. Mungkin kalian akan tahu hasilnya apabila menggunakan metode seperti saya. Oke, selanjutnya kita sambil merakit infonya dan juga sambil menunggu lemnya kering. Ini tujuannya untuk mempercepat pengerjaan, juga mempersingkat pengerjaan teman-teman. Kita pasang dulu untuk di bagian fleksibel sidik jarinya, dan kita pasang untuk penutup soket. Dan jangan lupa untuk kasih sekrup semua, dan sengaja saya kasih segel garansi, dan tinggal kita perakitan akhir yaitu pemasangan backdoor. Oke, kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian samping-samping LCD agar terlihat bersih dan sangat rapi. Oke, kita bersihkan juga untuk di bagian layar panel kaca touchscreen-nya menggunakan tisu biasa, dan ini adalah hasil akhirnya. Sudah terpasang presisi, rapi, dan terpasang rapat kembali. Tinggal kita menyalakan LCD-nya atau menyalakan infonya untuk memastikan kualitas LCD setelah penggantian kaca touchscreen tanpa mengganti LCD yang baru teman-teman. Oke, dan ini adalah hasilnya, LCD-nya masih bersih dan sangat jernih, dan untuk fungsi touchscreen-nya masih nyaman digunakan teman-teman. Oke, kita tes ke seluruh area layar kaca touchscreen-nya, dan kita tes juga di bagian fungsi kamera belakang dan juga fungsi kamera depan. Dan ini adalah hasil kamera belakang, masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan sangat tajam. Jadi apabila kita kepengen masih menggunakan LCD yang originalnya, jangan terburu-buru mengganti LCD yang baru apabila hanya kerusakan seperti yang saya kerjakan, yaitu hanya kerusakan di bagian kaca touchscreen-nya saja. Namun LCD-nya masih bisa berfungsi dan juga touchscreen-nya masih normal sekali. Jadi tanpa harus mengganti LCD yang baru teman-teman. Oke, untuk tutorial ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.